Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saudaraku, rekan-rekan pers yang saya hormati, suasana sore hari ini pasti satu suasana yang berbeda dari suasana pertemuan-pertemuan kita di tempat ini dari beberapa kali pertemuan dengan kawan-kawan semuanya. Sejujurnya harus saya katakan, dalam kapasitas saya, baik secara pribadi maupun selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasdem beserta dengan seluruh jajaran DPP yang ada pada sore hari, dan tentu juga tidak terlepaskan dari seluruh slagorde, baik Dewan Pimpinan Wilayah, Dewan Pimpinan Daerah, sampai DPRD Partai Nasdem seluruh Indonesia, kami dalam suasana penuh keprihatinan, kesedihan yang sukar untuk kami tutupi. Kami berupaya untuk menutupi ini. Kami berupaya untuk kami tetap tegar, bisa tersenyum dengan teman-teman semuanya. Kami upayakan itu. Tapi kalau teman-teman bisa memahami sesungguhnya apa yang ada dalam nurani diri pribadi saya, ada kesedihan, kepedihan hati, tidak seperti biasanya. Saya memahami kasus seperti ini bukan yang pertama kali dihadapi oleh partai ini. Tapi untuk hal yang terjadi kali ini kepada Sekretaris Jenderal DPP Partai Nasdem, saudara kami Joni Plate, saya harus katakan sekali lagi, kami berduka untuk ini. Saudaraku semuanya, ditetapkannya saudara Joni Plate sebagai tersangka itulah merupakan bahagian dari proses hukum yang harus dilaluinya. Apa sikap Nasdem? Jelas tidak pernah berbeda dari komitmen awal partai ini didirikan. Kami ingin tetap berada di garda terdepan, ingin menegakkan prinsip-prinsip hukum yang berkeadilan untuk terus dari waktu ke waktu. Kita berikan penghormatan sebagaimana mestinya kita sebagai warga negara yang baik. Apalagi peran daripada institusi partai politik yang berulang kali saya katakan, partai politik harus berada pada garda yang paling terdepan untuk memberikan kontribusi dalam proses pendidikan politik yang berarti dan mengedepankan profesionalisme dan moralitas. Ini jelas. Jadi proses hukum ini harus kita hormati. Kami tetap menghormati ini. Tetapi sukar untuk mengusik apa yang terjadi di dalam perasaan emosi diri saya. Semoga saja godaan-godaan yang menyatakan pada saya ini tidak terlepas daripada intervensi politik, tidak benar. Ini tidak terlepas daripada intervensi kekuasaan, juga tidak benar. Ini godaan pada diri saya, dan saya sudah katakan tidak benar itu. Kalau benar, mungkin hukum alam nanti yang akan dihadapkan kepada itu. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kita menghargai proses hukum ini. Kedua, kepada Partai Nasdem, saya sudah ingatkan seluruh slagorde ini untuk tetap bekerja seperti biasa. Tidak mudah terprovokasi. Jangan kasih tempat siapapun yang mencoba untuk mengadu domba di antara kita satu sama lain.
lebih mengedepankan komitmen kita terhadap stabilitas nasional yang kita miliki. Ini jelas komitmen kami yang kedua. Dan yang ketiga, mengingat tugas dan kesibukan, posisi dan peran kesekjenan. Maka pada hari ini kami telah menetapkan, memutuskan Saudara Haji Muhammad Taslim, Harbali Taslim, sebagai pelaksana tugas kesekjenan. Inilah yang bisa kami berikan keterangan kepada saudara semuanya. Dan tentu saya pasti memahami kawan-kawan dan saudara semuanya ingin bertanya kepada saya. Saya Audrey Chandra, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.